Sejam yang lalu, kita adalah sepasang bibir yang berjanji untuk bertemu. Sejam yang lalu, kita adalah sepasang mata yang mengiba pertemuan dengan damba seribu. Sejam yang lalu, kita adalah sepasang kerinduan yang cemas di ruang tunggu. 2 jam berikutnya, aku masih menunggu sebagai sunyi yang sendiri. Akankah kamu menepati janjimu? Bukan masalah 1 jam atau 2 jam menunggu, tetapi lebih dari itu, tersimpan ingkar yang sewaktu-waktu bisa memicu ketidakpercayaan. Peluk aku sekarang, atau cepatlah lambaikan perpisahan. Itu jauh lebih baik daripada menunggu ketidakpastian setelah janji terucapkan dan terpatri dalam ingatan. Secangkir kopi, udara, dan seikat kebersamaan yang membingkai rapuh bayangmu. Ada dan tiada di langit harap. Secangkir kopi cinta dan penantian. Secangkir kopi sore hangat menghuni penantian. Gemetar menunggu pertemuan sebentar lagi. Tiba-tiba kamu memenuhi ruangku dengan rindu yang bernyanyi. Apakah ini terlalu cepat aku katakan atau sudah tepat saatnya? Sementara masih belum kubaca dengan tuntas isi pikiran dan hatimu. Apakah kamu merasakan hal yang sama? Rindu yang menggejala di saat kamu terjaga dari tidur? Begitulah aku saat sepi hadir dan kosong menyusup diam-diam. Kamu singgah di antaranya. Tanpa praduga, tiba-tiba kamu meramaikan sepiku. Apakah kamu merasakan hal yang sama? Di sini, di meja perjamuan, aku menunggumu. Menunggumu mengalimatkan rindu. Pun diam-diam, entah lewat sepotong senyuman malu-malu, mata yang bermanja, atau lirih suara yang akan kamu bisikan di telingaku. Aku juga merindukan. Sebaris kalimat itu kutunggu, dan selalu kutunggu saat kita duduk berdua menyesap secangkir kopi bersama. Pada sesapan ketiga dan seterusnya, aku inginkan harapanku menjadi nyata. Lalu dari gelas yang sama, kita menyesap pahit manis perjalanan menuju kebersamaan. Berjalanlah ke depan dan tak usah menengok ke belakang lagi. Jika yakinmu percaya, di sana cinta ada untuk memelukmu. Berjalanlah ke depan, jangan berhenti sampai kamu bertemu kepastian dan senja. Apakah ada seseorang yang menantimu melebihi ketabahanku? Jika ada, datanglah padanya, mungkin lebih bermakna. Jika tidak, kembalilah. Aku tak ingin merasa paling benar mencintaimu. Aku hanya ingin mencintaimu dengan benar, dan cintamu benar untukku.
Pada akhirnya yang kamu butuhkan bukan 1000 pelukan, tetapi sekali tatapan yang membuatmu jatuh cinta tanpa berkesudahan. Sarapan apa pagi ini? Rindu setengah matang. Pagi yang bermuara di bening matamu, jauh di sana, entah di mana. Semoga kamu tahu, aku masih setia. Secangkir kopi pagi ini menyisakan ampas pahit di sudut bibir, seperti merindukan senja, kamu, dan penyatuan. Apa pekerjaanmu? Tanyamu. Menunggumu, lirih jawabku. Padahal yang semu sering kita menghampakan diri. Padahal nyata seharusnya kita menempa diri. Apakah kita telah sampai di satu babak untuk saling melupakan? Aku pikir tak mungkin, entah kamu. Senja. Dari pertama keakuan perasaan itu ada, harapanku terus bersemi tunas dan kini mengelopak bunga. Tidakkah kamu menangkap setiap tanda yang kupendarkan? Dari gelap jingga senjamu, rindu itu menggejala dan membatu. Secangkir kopi pekat dan rindu telanjang bulat, ini yang terhidang di meja senjaku. Dan kamu masih saja membisu. Di mana sepi rindu ini harus ku sembunyikan? Sementara tempat persembunyian itu adanya di dirimu. Tak usah khawatir, sesepi-sepinya rindu ini, kamu tetap bidadari yang tak retak di cangkang ingatanku. Karena bagiku kamulah pilihan yang kupilah dari serpih kepastian perasaan. Seharum kopi aroma rinduku mencecap wangi tubuhmu dalam hayalku. Rinduku lindap berkelindan dengan pekat senja dan tepat menusuk di pusat kegelisahanku. Tiba-tiba kenangan itu hadir menyelinap diam-diam. Di sudut malam aku berbicara dengan kenangan, merangkul keindahan malam bersamamu dulu.